Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, salam sehat bagi kita semua. Saya berharap saudara-saudari dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pada hari ini. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan atau mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai renungan harian untuk hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 16, demikian dikatakan, "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara-saudari, nas ini adalah hukum Taurat yang ke-9 yang mengajarkan supaya setiap umat jangan melakukan saksi dusta atau jangan bersaksi dusta, jangan berbohong atas sebuah perkara ketika perkara itu di pengadilan dimintakan untuk kita boleh mempersaksikannya. Nah, saudara-saudari, kita ketahui bahwa hukum Taurat ini dianugerahkan Tuhan kepada umat Israel sebagai umat yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan menjadi umat Allah. Allah sendiri dengan kasihnya, dengan kuasanya membebaskan atau menuntun bangsa itu keluar dari perbudakan Mesir dengan satu tujuan, agar umat itu dapat beribadah kepada Allah yang benar dan dapat menjadi umat Allah yang benar untuk menjadi teladan bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, untuk menjadi contoh bagi umat-umat bangsa yang ada di sekitarnya, baik yang ada di Mesir atau di sepanjang perjalanan, atau bagi bangsa-bangsa yang kelak akan ada di sekitar mereka di tanah perjanjian. Supaya bangsa ini boleh menyatakan tentang Allah yang benar itu adalah Allah yang mereka sembah, bukan yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang berbentuk penyembahan kepada dewa-dewa atau kepada dewi-dewi. Nah, Tuhan menghususkan bangsa itu dan memberikan hukum Taurat ini menjadi panduan bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan, memberikan panduan dan pedoman bagaimana mereka menjadi umat Allah yang tentu memiliki perangai, sikap dan tingkah laku yang lebih baik dibandingkan oleh bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Saudara-saudari, satu dari perangai yang Tuhan inginkan mereka boleh menjadi lebih baik daripada bangsa-bangsa di sekitarnya adalah bagaimana mereka melakukan kejujuran, bagaimana mereka mengungkapkan kebenaran, tidak melakukan dusta atau kebohongan untuk sebuah perkara.
Mengingat perkara dusta dan kebohongan itu berdampak sangat tidak baik bagi kehidupan. Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi kepada nenek moyang bangsa itu sendiri, yaitu bangsa Israel, apa yang pernah terjadi dan dialami oleh nenek moyang mereka. Dusta dan kebohongan menjadi salah satu yang menonjol juga dari perang nenek moyang mereka. Abraham berbohong kepada raja di Mesir tentang istrinya, yaitu Sarah. Dia mengatakan bahwa Sarah adalah saudarinya perempuan karena Abraham takut nanti raja Mesir mengambil istrinya dengan terlebih dahulu menyingkirkannya. Sehingga dia mengaku kepada raja di Mesir bahwa Sarah itu adalah saudarinya perempuan. Itu tetaplah sebuah kebohongan, itu tetaplah sebuah ketidakjujuran. Demikian juga pada peristiwa di mana Yakub membohongi ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan sebuah keuntungan supaya dia diberkati dengan berkat yang khusus. Dia menipu ayahnya dan dia menyebabkan kebencian kepada saudaranya Esau, sehingga hubungan mereka di awalnya begitu sangat tidak baik, begitu sangat tidak kondusif, di mana Esau bahkan berencana untuk membunuh Yakub dan Yakub harus melarikan diri ke rumah pamannya Laban. Demikian juga dalam pengalaman Yakub kemudian atas kehidupan anak-anaknya. Anak-anaknya menipu dia, membohongi dia dan mengucapkan saksi dusta kepadanya tentang kondisi anak kesayangan dari Yakub, yaitu Yusuf. Anak-anak yang lain mengatakan bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Anaknya yang lain mengatakan bahwa Yusuf sudah diterkam dan buktinya adalah pakaian Yusuf yang berlumuran darah. Dan itu membuat Yakub sangat menderita, menghabiskan masa tuanya sangat di dalam kesedihan, meratapi anak kesayangannya yang sudah dimakan binatang buas itu. Walaupun nanti akhirnya Yakub sendiri bisa kembali pulih setelah mendengarkan ternyata anaknya Yusuf itu masih hidup dan sekarang sudah menjadi pembesar di Mesir. Melihat begitu tidak baiknya dampak dari sebuah saksi dusta, dari sebuah kebohongan, itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada umat itu untuk tidak melakukan itu di dalam praktek kehidupan sehari-hari sebagai umat Allah ke depannya. Karena sesungguhnya Allah adalah kebenaran. Allah tidak menghendaki umatnya tinggal di dalam kebohongan dan tidak menginginkan anak-anaknya untuk saling mengucapkan saksi dusta. Karena dusta adalah perilaku si iblis. Karena dusta adalah perilaku si jahat. Karena dusta adalah cara si jahat untuk mempengaruhi manusia. Itu sebabnya manusia-manusia yang ada di dalam Tuhan, kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebaiknya menjauhkan diri dari segala yang berbentuk dusta dan kebohongan. Di dalam Imamat 19 ayat 16, dusta itu ditebarkan dalam bentuk fitnah. Fitnah adalah bagian dari bentuk dusta yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk mempermalukan orang lain, untuk melukai orang lain. Dan fitnah itu sungguh-sungguh jauh lebih berat daripada pembunuhan. Karena pembunuhan menyebabkan kematian orang dalam tempo yang cepat. Tapi fitnah membuat orang mengalami kematian karakter, kematian yang perlahan, dan itu tentu sangat menyakitkan. Orang yang difitnah hidupnya menjadi akan direndahkan, dilecehkan, disingkirkan, dihindari, dihina. Dan dia akan mengalami sebuah kesengsaraan yang lambat laun
membuat dia menjadi hancur. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjauhkan segala yang berbentuk kebohongan, segala yang berbentuk dusta, segala yang berbentuk fitnah. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 37, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selain daripada itu berasal dari si jahat. Karena siapa yang suka berdusta adalah anak si jahat, anak si iblis. Karena si iblis adalah bapak dari para pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Saudara-saudari, kita anak-anak Tuhan, janganlah suka untuk saling berdusta, untuk saling berbohong, untuk saling menipu. Marilah kita selalu mengatakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berguna kepada orang lain. Tapi dusta dan kebohongan, biarlah itu bukan menjadi bagian dari perangai kita. Biarlah itu bukan menjadi sikap kita. Biarlah itu bukan menjadi bagian dari karakter hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak hidup dengan segala kedustaan, apalagi mengucapkan saksi dusta untuk hal-hal perkara-perkara yang kita saksikan, untuk segala peristiwa-peristiwa yang kita lihat, kita dengar, dan kita alami. Karena kebenaran yang kita ungkapkan itu akan membantu menyelamatkan kehidupan, tapi kedustaan yang kita ungkapkan, kedustaan yang kita katakan akan menghancurkan, akan merusak banyak kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari menjauhkan diri dari bersaksi dusta atas apa yang kita lihat, kita dengar, atau kita alami untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada hari ini. Ajarlah kami untuk selalu berkata benar, menjauhkan diri dari bersaksi dusta, dan mengucapkan apa yang tidak benar bagi orang lain, bagi sesama kami. Karena itu merusak dan menghancurkan segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.